Hari ini lumayan melelahkan. Namun perjalanan kami di Aceh pun pasti belum berakhir, bro. Yeay, Rikas mau ajak gue kuliner malam nih. Asik, let's go, Kas. Tancap gas. Kalian tahu nggak, kalau Aceh bukan hanya terkenal sama kopinya aja, tapi ada hal lain yang menarik. Ada di Aceh, terus jejaknya juga belum ketemu ya, yeah, kan? Kita harus pergi dulu karena Putri udah kelaparan katanya. Dari tadi udah bawel aja di mobil. Lapar kata dia. Ada pot, makan pot, yang banyak pot. Kita makan dulu kali ya. Nah, grup sini aja dah. Gimana kalau kali ini biar aku aja yang bakar sate ya, Kas? Jangan, nanti gosong, kamu. Enggak apa-apa. Halo, Pak. Bapak. Aku kan sama teman aku lagi kelaparan, Pak, mau makan sate gitu. Nah, banyak ya. Aku mau bantu Bapak bakar, boleh nggak? Boleh ya? Asik. Oke, sekarang kita bantu Bapaknya buat bakar sate. Buat Rikas kita kasih yang gosong-gosong aja. Ya. Yang mana, Pak, ini? Oke, ini ya. Ditaruh di sini, Pak. Oke, berapa tusuk, Pak? Ya. Oke. Oke, segini dulu ya, Pak. Oke, habis itu? Lo langsung nggak kasih ini? Oke. Ini tusuk langsung ditaruh di kamar. Hah, ini pengalaman pertama nih. Gue masak sate. Nggak terlalu sulit sih. Tinggal bakar aja dan bolak-balik satenya. Tapi harus pas, guys. Jangan sampai gosong. Oke, kita buktiin ya. Si Putri bisa nggak nih? Oh iya, sate khas Aceh ini sebutannya sate matang, guys. Disebut itu bukan karena satenya masak atau tidak mentah ya. Namun karena awal mulanya sate ini ada di daerah Kota Matang, perbatasan antara Aceh Utara dan Biren. Enak. Oh, gosong. Wah, gua agak gak yakin nih kalau Putri yang masak. Soalnya kalau kata mantan pacarnya si yang itu, katanya gak bisa masak, bro. Tapi bisa lah ya, namanya sate kan tinggal bolak-balik doang. Jadi, should be okay. Pak, aku mau langsung siapin aja ya, Pak ya. Kayaknya tuh teman aku udah kelaper, aku udah pingsan, Pak. Ya udah. Pakai piring, Pak. Oh enggak ya, langsung aja. Oke, kalau saya kasih 20 enggak apa-apa? 34 56 20 tusuk nih ya, nih satenya udah. Sekarang racik bumbunya. Bumbu kacang. Sama satenya 20 tusuk. Oke, Pak. Makasih ya, Pak ya. Jadi juga. Enggak, aku kok tadi yang bakar. Benar. Iya. Sate apa? Sapi. Ayo makan. Buat kayak gue tiba-tiba pengen makan padang aja deh, Putri. Aku udah bakarin kamu, Kak. Ayo, kita makan. Aku makan dong. Lihatin aja deh. Lu aja gak mau makan. Oh iya udah, oke. Okay. Jadi, sate di sini tuh ukurannya tuh imut-imut. Yang ada jas jempol gue tuh. Nah. Biasa kan kalau kita pesan sate segini-gini ya, Put ya. Nah, kalau di sini sejempol. Enggak ada sejempol. Cuman dua ruas jari. Wow, enak banget, Put. Bumbunya terasa banget rempah-rempahnya. Yang bikin sate ini berbeda dengan sate pada umumnya adalah sate ini saat dibakar. Sebelumnya setelah diungkep terlebih dahulu dengan bumbu, baru ditusuk-tusuk dan dibakar. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, jadi gue juga baru tahu nih, ternyata di sini makan sate harus ada nasi, pakai sate. Sup? Iya. Kacang. Jadi, nggak pakai lontong. Kayaknya nasi. Ya.
Jadi kacangnya beda, nasinya beda. Pengganti lontong, terus dapet sup. Gitu ya? Unik ya? Okay. Aceh ya, luar biasa. Kalau kita nggak berdiri di sini kan kita nggak tahu. Hey. Ya, kasih. Kita ngelanjutin perjalanan buat mencari jejak mata biru. Kita makan-makan dulu kali ya, Kas ya. Isi perut, kita lanjut besok lagi. Nah, kalian bisa tuh, kalau kalian berkunjung ke suatu tempat, nah, pastiin tuh, kalian juga nikmatin nih, spesial kulinernya kayak kita gini. Dan kalau kalian punya foto yang bagus, upload foto kalian ke sosial media, tag tuh ke Instagramnya mytripadventure di underscore mytrip_myadventure. Atau juga ke @rikasharsa dan @putrimarino. Nah, kita makan lagi. Oh iya, dan jangan lupa nanti film kita bakalan keluar sebentar lagi, My Trip My Adventure Movie. Jadi kalian update terus, ikutin infonya di @mytripmyadventurethemovie. See you soon. See you soon.